Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Kali ini saya mau share pengalaman saya tiap membersihkan, mencuci sepatu ya teman-teman. Ini tuh sepatu suami saya udah berjamur karena udah lama gak dipakai. Dan biasanya tuh ada di mobil ya teman-teman. Cuman kemarin tuh karena mobilnya habis dari bengkel jadi dikeluarkan. Kemudian udah beberapa minggu di rumah dan gak dipakai, jadi kotornya sampai seperti ini ya teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah pernah share saat saya membersihkan sepatu ini menggunakan pasta gigi ya teman-teman. Cuman kali ini saya mau menggunakan cara yang lain, metode yang lain, semoga bisa lebih efektif dan bisa buat panduan saya untuk membersihkan agar lebih cepat lagi. Nah, ini emang udah sangat berjamur ya teman-teman, jadi emang harus segera dibersihkan supaya nanti saat mau dipakai bisa langsung dipakai. Terus ini saya mau membersihkan dua pasang sepatu ya teman-teman. Yang warna merah ini dia tuh yang kotor yang bagian putihnya ya teman-teman, jadi soalnya karena ini udah sampai warna hitam kecoklatan karena apa ya, mungkin jalannya atau gimana sehingga kena aspal. Dan ini kalau dicuci sama sabun biasa itu saya sudah pernah deterjen biasa, itu nggak bisa, putihnya tuh nggak bisa bersih gitu ya teman-teman, yang bagian sampingnya. Kalau untuk yang bagian bawahnya alas kakinya emang ini harus menggunakan sikat yang dari besi gitu. Cuman karena saya nggak ada, jadi nanti saya mau menggunakan sikat biasa ya teman-teman. Nah, ini langsung saja kita ke prosesnya teman-teman. Yang pertama kita harus menyiapkan tempat kosong, wadah kosong, kemudian ada soda kue, ada cuka makanan, dan ada sabun deterjen cair ya teman-teman, liquid so clean saya menggunakan. Terus ini untuk campuran bahannya itu soda kuenya saya menggunakan 2 sendok. Ini kebetulan soda kuenya tuh udah lama banget juga nggak dipakai, jadi udah membeku 2 sendok seperti ini ya teman-teman. Terus untuk campuran so clean liquidnya saya menggunakan 1 sendok seperti ini. Lalu untuk cuka kuenya saya menggunakan 2 sendok cuka kue teman-teman. Nah, ini dicampur, diaduk rata supaya dia bisa tercampur secara merata ya teman-teman. Ini hasil reaksi kimianya kalau soda kue dicampur dengan cuka, emang seperti ini ya teman-teman, gak usah khawatir. Dan peralatan lainnya kita membutuhkan sikat sama sarung tangan. Terus setelah diaduk kita tambahin air hangat dan diaduk-aduk lagi. Kalau sudah siap semuanya kita langsung eksekusi ya teman-teman. Ini saya menggunakan sarung tangan karena airnya hangat, cenderung panas, jadi saya menggunakan sarung tangan ya teman-teman. Selain itu biar kulit kita juga bisa terjaga, amin. Nah, ini langsung dioleskan saja ke sepatunya ya teman-teman. Ini saya mulai dari solnya dulu yang bagian bawah. Nah, ini udah kelihatan langsung bersih seperti ini teman-teman. Untuk membersihkan solnya emang lebih cocok kita menggunakan sikat gigi seperti ini ya teman-teman, karena dia ukurannya sesuai, pas banget sama ukuran sol sepatunya. Cuman kalau misal sepatu kita warnanya hitam seperti ini, itu insya Allah tidak akan bermasalah kalau kita menggunakan sikat yang besar sekalian ya, karena saya tadi merasa pakai sikat gigi itu kayaknya kurang cepet gitu, jadi ini saya ganti menggunakan sikat yang besar. Nah, kalau misal teman-teman sepatunya yang warna putih, itu saya sarankan untuk yang solnya disikat terlebih dahulu menggunakan sikat gigi, apalagi kalau misal sepatunya berwarna-warni dan beda dengan warna solnya. Nah, itu lebih baik untuk membersihkan solnya menggunakan sikat gigi ya. Terus untuk yang tali sepatu, kalau misal teman-teman tali sepatunya dirasa kotor banget, boleh dilepas kemudian direndam di air, rendam di air yang sudah kita buat tadi ya teman-teman, campuran soda kue sama soaking liquidnya tadi. Nah, itu direndam aja, nanti insya Allah bisa langsung bersih meskipun itu berwarna atau tidak.
Nah, ini saya udah berpindah ke sepatu sisi kanannya. Ini saya membersihkannya langsung menggunakan sikat besar. Saya mulai dari yang bagian atas, kemudian baru ke bagian solnya. Ini tuh alhamdulillah yang bagian atas nggak begitu kotor selain jamur tadi ya teman-teman. Jadi jamurnya bisa langsung terhempas menggunakan cairan ini, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi. Selain itu, ini tuh kalau menurut saya emang dia lebih cepat ya teman-teman dibanding kita membersihkan, mencuci menggunakan pasta gigi. Soalnya kapan dulu tuh saya sudah pernah membersihkan, mencuci sepatu menggunakan pasta gigi aja, dia bisa bersih, cuman waktunya tuh kayak lebih lama gitu teman-teman. Nah, kalau menggunakan cara ini saya merasa lebih cepat dan lebih bersih. Karena ini nanti ada proses pembilasan juga ya teman-teman, sehingga bisa membuat sepatu kita bersih maksimal, beda dengan saat kita membersihkan hanya menggunakan pasta gigi. Nah, itu kalau pasta gigi itu kita tidak perlu membilasnya, melainkan dielap-elap aja itu sudah langsung bisa dipakai lagi. Jadi kelemahannya emang nggak bisa begitu bersih ya kalau kita menggunakan si pasta gigi aja. Tapi ada kelebihannya juga, itu bisa membuat sepatu kita lebih awet karena tidak terlalu sering kita mengenakan si sepatu kita dengan air. Selain itu, kalau kita membutuhkan yang cepat-cepat, mau segera dipakai, kita bisa membersihkannya menggunakan pasta gigi ya teman-teman. Itu tinggal disikat aja sama sikat gigi, kemudian dielap sama tisu, itu udah bisa langsung dipakai lagi. Tapi emang ada plus minus ya teman-teman, semua tergantung kebutuhan dan waktunya. Nah, ini saya sudah proses membersihkan yang sepatu warna merah. Ini saya mau fokuskan ke yang bagian sol ya teman-teman, karena dia udah kotor banget dan dia tuh udah sampai berwarna hitam seperti ini ya teman-teman. Ini tuh jujur sudah sering saya bersihkan menggunakan deterjen biasa dan itu nggak bisa hilang. Nah, dengan menggunakan cara ini ternyata disingkat-singkat aja seperti ini udah langsung bisa hilang ya teman-teman. Cuman kalau misal mau yang lebih maksimal lagi, teman-teman bisa menyikatnya menggunakan sikat yang dari bahan besi atau baja gitu ya teman-teman. Nah, itu dia bisa sampai merasuk ke dalamnya, tapi emang harus hati-hati, jangan terlalu kencang, takutnya nanti merusak si sepatu itu sendiri ya. Nah, kalau saya lebih aman menggunakan sikat biasa seperti ini ya teman-teman. Cuman emang untuk yang bagian alas kaki ini dia kurang maksimal bersihnya ya, karena masih kayak ada warna kecoklatan, dia belum bisa seperti yang baru lagi. Tapi kalau kata saya untuk yang bagian solnya udah maksimal banget bersihnya. Beda banget saat saya membersihkan menggunakan deterjen biasa. Dan ini tuh waktunya emang bener-bener cepet banget ya teman-teman. Jadi kurang dari 1 jam ini udah bersih banget dan kotorannya udah sama terhempas semua. Bisa kita lihat bersama dari bawah sepatunya itu ya teman-teman. Jadi kotorannya emang udah terangkat semua. Untuk yang bagian atasnya ini cuman saya sikat-sikat aja, tidak terlalu kenceng, tidak terlalu saya tekankan ya teman-teman, karena ini yang kotor banget itu yang bagian sol sama alas kakinya. Untuk yang alas kaki is okay, belum maksimal, tapi untuk yang solnya saya sudah happy banget, sudah sangat puas ya teman-teman dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, ini kalau misal udah dirasa bersih semua, nanti kita tinggal membilas ya teman-teman. Untuk proses membilasnya seperti biasa, dibilas kalau kita masih kurang dengan tingkat kebersihannya bisa disikat-sikat lagi juga. Kalau emang udah puas dengan tingkat kebersihannya bisa dicelup-celup, dibilas aja, kemudian dijemur di terik matahari ya teman-teman. Nah, seperti ini ya alas kakinya. Jadi dia masih agak kuning, tapi is okay, untuk kotornya sudah keangkat semua. Ini karena peralatannya aja yang kurang, yaitu sikat yang dari baja apa besi itu. Tapi nggak apa-apa, karena saya lebih fokus ke yang dilihat mata aja.
Jadi ini udah sangat maksimal banget. Dan ini kalau untuk sepatu yang ini, untuk sol, untuk alas kakinya dan solnya udah bersih ya teman-teman, udah sama-sama bersih, udah maksimal bersihnya. Karena mungkin tergantung bahan dari sepatunya juga ya. Kalau ini sepatunya bahannya tuh agak empuk gitu, yang solnya, yang alas kakinya, jadi saat dibersihkan bisa kembali seperti baru lagi. Nah, kalau untuk sepatu yang warna merah tadi, bahan solnya tuh emang agak keras ya teman-teman, sehingga saat membersihkan alas kaki dia tadi nggak bisa sebersih seperti sepatu ini. Tapi saat membersihkan yang bagian sol atau pinggirannya itu dia bisa bersih banget. Jadi emang mungkin tergantung bahannya juga, sehingga saat membersihkan sepatu kita tidak boleh patah semangat menggunakan cara ini, nggak bisa jadi nggak dibersihkan lagi gitu ya teman-teman. Jangan lupa kita harus tetap semangat untuk membersihkan apapun. Tapi kembali lagi, kita jangan terlalu sering membersihkan sepatu juga, karena itu bisa mempercepat sepatu kita jadi lebih cepat rusak ya teman-teman, soalnya terkena air terus. Sehingga kalau misal emang sepatu kita tidak begitu kotor, kita bisa membersihkannya menggunakan pasta gigi aja ya. Nah, kalau udah kotor banget baru kita menggunakan yang dicuci langsung seperti ini. Dan ini adalah mencuci yang sangat bagus, yang sangat bisa kita pakai alternatif biar lebih cepat dan lebih bersih ya teman-teman. Dan ini hasilnya, setelah selesai saya cuci, setelah saya selesai bilas, ini hasilnya ya teman-teman. Dia memang benar-benar bagus, bersih banget, seperti baru lagi. Ini nanti tinggal dijemur dan tinggal dipakai, bisa langsung dipakai setelah kering. Nah, kalau untuk yang bagian dalamnya tadi kan nggak saya bersihkan ya teman-teman. Nah, itu karena tadi saya melihat nggak begitu kotor, sehingga nanti bisa saya kasih soda kue atau kopi untuk menghilangkan bau dari sepatu ini sendiri ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa dibantu di subscribe dan dibantu di share ke teman-teman lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.